please dengerin aku dulu, Go. Argo. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya Dinda yang mengejar-ngejar Argo. Tentu saja Dinda khawatir banget kalau Argo sampai membongkar semuanya. Argo! 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 Tapi ternyata bagaimanapun Dinda berusaha menghentikan, Argo tetap saja nggak peduli. Argo! Dan kelihatan banget ya kalau sekarang ini Argo sudah sangat kecewa kepada Dinda karena Dinda ternyata tega pada Salma. Kalian bisa lihat ya sekarang ini Dinda benar-benar hancur banget. Tentu saja dia sangat ketakutan kalau semuanya bakal terbongkar. Semua bakal hancur. Dia pasti akan benci sama aku. Aku akan jadi sahabat yang terjahat buat Salma. Dan di dalam kamar Dinda hanya bisa menangis meratapi semuanya. Dia pun menyalahkan dirinya gara-gara dirinya semuanya jadi kacau seperti ini. Ya Allah, kalau sampai Salma tahu. Dan tentu saja ketakutan terus membayangi kalau Salma tahu sahabatnya adalah sahabat yang paling buruk. Dan hidup Pak William juga akan hancur. Dan tentu saja di sini Dinda pun khawatir banget kalau rumah tangga Salma dan juga William bakalan hancur gara-gara dirinya. Dan semua itu gara-gara aku. Kamu tolong panggilkan Bu Salma. Sementara itu terlihat Argo yang sudah berada di rumah Salma dan disambut hangat oleh Pak Erwin. Ada Argo, temannya datang. Baik, Pak. Kemudian Argo berkata kepada Pak Erwin kalau dirinya ingin menemui Salma. Dan Pak Erwin welcome banget ya. Ayo, mari masuk. Ayo. Dan sepertinya sekarang ini Argo bersiap untuk membongkar semuanya apa saja yang sudah dilakukan William dan Dinda di belakang Salma. Ada apa? Pak, ada tamu, Mas Argo. Kemudian ketika sang bibi ke kamar Salma dan mengatakan kalau ada seseorang yang mencari Salma bernama Argo, terlihat ya bagaimana William yang begitu panik dan marah. Katanya mau ketemu sama Bu Salma. Karena tentu saja William gak suka banget ya melihat Argo yang datang dan berani-beraninya datang menemui istrinya. Argo. Sementara itu di dalam kamar terlihat Salma yang mendengar pembicaraan antara William dan juga sang bibi. Dan tentu saja Salma pun penasaran banget ya untuk apa Argo datang menemuinya, bahkan Argo senekat itu menemuinya. Pasti ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan apakah William akan mengizinkan istrinya menemui Argo? Dan apakah nanti Argo benar-benar akan membongkar semuanya? Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Dan harapan kita semoga saja semuanya akan segera terbongkar supaya Salma segera tahu siapakah William sebenarnya dan siapakah Dinda sebenarnya. Ya walaupun kita tahu ya William itu sangat mencintai Salma, tetapi ya memang perbuatan perselingkuhan itu seharusnya segera terbongkar ya supaya nggak berkelanjutan karena Dinda juga gatel banget ya bikin kita semuanya jadi kesel. Simak kelanjutannya bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.